titik Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah kitab ilahi. Yang kedua, Al-Quran adalah kitab suci yang terpelihara. Yang ketiga, Al-Quran adalah mukjizat. Yang keempat, Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi penjelas dan dimudahkan dalam pemahamannya. Lanjut, yang kelima, Al-Quran adalah kitab suci yang lengkap. Yang keenam, Al-Quran adalah kitab suci seluruh zaman. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, Al-Quran adalah kitab suci bagi seluruh umat manusia. Pengertian ijaz. Menurut bahasa, dari kata a'jaza yu'jizu ijaz yang berarti melemahkan atau memperlemah. Sedangkan menurut istilah, ijaz adalah suatu perkara yang luar biasa disertai dengan unsur tantangan dan tidak akan dapat ditandingi. Ada tiga ragam ijaz Al-Quran. 1. Ijaz bayani wa adabi, ijaz secara bahasa dan sastra. 2. Ijaz al-ilmi, mukjizat ilmiah dalam Al-Quran. 3. Ijaz al-islah aw atasri'i, kemukjizatan Al-Quran dalam aspek ajaran syariat yang dikandungnya.